Nih, baru-baru ini ada satu kejadian. Tori Bim jatuh di Segamat . Assalamualaikum, selamat petang. Selamat menonton YouTube channel Abdulan Kasim. Alright, sekarang aku dekat dalam kilang ni. Tengah menunggu untuk membuat pengisian. Standby ni. Man! Thank you.
jalan. Masih lagi bekerja ni. Aku punya turn dah sampai ni. Tunggu Tori pergi ke Segamat ni keluar. Aku punya turn pun dah sampai ya. Okay, baru-baru ni ada satu kejadian. Tori Beam jatuh di Segamat eh. Dan aku sebagai pemandu yang membawa muatan bim panjang macam ni, selamatan ya. Kalau buatan panjang-panjang macam ni, kita tak ada, kita tak boleh nak apa. Ni untuk peringatan untuk aku jugalah. Bukan aku nak salahkan sesiapa, bukan nak cari tindak sesiapa. Mungkin dah nak terjadi ya. Oh, benda tu memang bahaya sekali lah. Hujur tak ada nak melibatkan kenderaan kenderaan lain. Kalau ada, mungkin jadi masalah besar juga. So, hal yang penting kali kad lantai, flashing dengan keadaan baik, bawa pun dengan keadaan yang baik. Sebab ni sekarang ni panjang dan berat. Mudah-mudahan perjalanan abah ni ke Segamat berjalan dengan lancar. Dan selamatlah panjang bim ni 29 meter. Okay, aku dah boleh masuk. Minta isi Tamil, masuk Eko ke kepala? Eko, Eko ha? Harus saja mendaki ni rawang bypass ni. Tengah berkombai. Lori, berapa lori ni? Ada 4 lori, 6 lori.